Oke guys, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang ingin beli Star Pass atau top up game FIFA Mobile, di sini gue punya rekomendasi buat kalian semua. Kalian mampir aja nih guys ke Instagramnya Keanu Store, yang dimana top up di Keanu Store ini sudah aman, legal, dan terpercaya. Jadi kalian gak perlu khawatir lagi. Dan di Keanu Store ini juga banyak banget menyediakan game-game yang bisa kalian top upin guys. Kemudian untuk cara ordernya itu gampang banget, kalian bisa chat via Instagram, atau jika ingin pas respon kalian bisa chat nomor WhatsApp yang tersedia di sini ya. Nah, kemudian untuk kalian yang ingin beli Star Pass ataupun top up game FIFA Mobile, kalian bisa pakai kode promo Keanu X Erwin seperti ini. Pokoknya kalian tinggal chat aja resellernya, nanti kalian bakal diarahin seperti ini guys. Oke, jangan lupa untuk top up di Keanu Store ya. Untuk linknya udah gua cantumin di deskripsi video ini guys. Oke, halo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua di game FIFA Mobile versi global lagi nih guys. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita akan ngebahas bagaimana cara mendapatkan pemain icon prima terbaru yang sudah hadir hari ini. Jadi ada 3 icon prima yang sudah hadir hari ini ya, yaitu Ronaldo Botak, kemudian ada Garincha, dan juga Vieira guys. Jadi gua bakal jelasin ke kalian gimana cara mendapatkan ketiga pemain icon prima tersebut. Tapi sebelumnya, seperti biasa untuk kalian yang belum support channel ini, silahkan support dulu dengan cara klik tombol like, share, subscribe, dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat notif ya ketika gua update konten terbaru selanjutnya. Pokoknya dukung terus channel ini agar bisa mencapai 100.000 subscribe di tahun ini guys. Oke, tanpa banyak basa-basi ya, langsung aja di sini kita masuk ke event TOT-nya. Jadi sebetulnya gua nggak mau bahas hal ini guys, cuman ada beberapa tadi gua lihat teman-teman kita yang komen ya, "Bang, tolong dong jelasin gimana cara mendapatkan Ronaldo 9 atau R9 ya." Jadi langsung aja di sini kita sudah masuk di event TOT-nya. Kalian tinggal masuk aja nih di icon prima ini guys. Nah, jadi di icon prima ini kalian akan menemukan beberapa pemain icon prima terbaru, yaitu Ronaldo, Garincha, dan juga Vieira. Oke, jadi di sini kita mulai dulu dari sini. Kemudian untuk kalian yang misalnya ingin fokus mendapatkan pemainnya, kalian bisa langsung masuk di sini ya untuk melihat-lihat dulu beberapa pemain yang ada di icon prima ini guys. Jadi di icon prima babak ini ada hadiah utamanya itu adalah Vieira, yang dimana disusul dengan pemain-pemain TOTY yang lainnya seperti Drogba, kemudian Lev Yasin, kemudian ada Firlo ya, dan banyak banget di sini untuk pemain-pemain TOTY-nya. Tapi semisalnya untuk kalian yang ingin fokus mendapatkan pemain icon primanya, jadi kalian bisa scroll aja ke kanan seperti ini ya. Jadi di sini ada pemain-pemain icon primanya, ada 3 pemain icon prima yang sudah di-reset hari ini atau yang sudah hadir hari ini ya. Jadi yang pertama itu ada Ronaldo seperti yang udah gue bilang tadi, R9, kemudian ada Garincha dan juga Vieira. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan ketiga pemain ini? Jadi kalian itu nggak bisa mendapatkan ketiga-tiganya ya, karena untuk dapat satu aja itu lumayan sulit guys. Dan gue bakal jelasin ke kalian gimana sih cara mendapatkan satu di antara ketiga pemain ini. Oke, di sini kita fokus dulu. Jadi yang pertama itu kalian harus mengumpulkan dulu yang namanya poin prima guys. Jadi poin prima itu seperti ini ya. Nah ini. Jadi poin prima ini atau token primanya kalian tinggal kumpulkan terlebih dahulu. Gua di sini cuman punya 33 karena gue itu orangnya jarang banget login ya. Nah, kemudian untuk kalian yang semisalnya bertanya-tanya, "Bang, gimana cara mendapatkan token prima ini?" Jadi untuk cara mendapatkan token ini sangat gampang sekali, yang dimana kalian bisa dapatkan lewat iklan ini ya. Kalian bisa tonton iklan sebanyak 3 kali dengan durasi 30 detik saja guys. Nah, kemudian nanti kalian bakal mendapatkan 3 token prima ini, lalu kalian juga bisa mendapatkan poin TOTY ini guys. Kemudian jika ada yang bertanya, "Bang, masa itu doang bang cara untuk mendapatkan token primanya?" Nah, jadi untuk mendapatkan token prima ini ya sangat banyak sekali untuk caranya. Yang pertama itu ada di iklan seperti ini, kemudian yang kedua itu kalian bisa masuk di sini yang troli warna emas ini ya. Di sini kalian bisa membeli token primanya guys dengan harga 1000 poin FIFA Mobile ya yang berwarna hijau itu. Kemudian nanti kalian bisa mendapatkan 40 token prima ini. Nah, itu sekali ngegacha ya, karena di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat 40 token prima ini kalian bisa gunakan untuk sekali ngegacha doang, dan menurut gua itu sangat apa ya? Sangat boros ya, bukan sangat boros sih, cuman agak mubazir gitu kalau kita misalnya ingin membeli token prima ini dengan harga 1000 poin FIFA Mobile. Itu sangat mahal sih menurut gua.
Dan berikutnya untuk kalian yang misalnya ingin gratisan, tapi di sini kita lihat dulu yang di sini ya. Ini juga ngebeli tapi bonus pemain juga nih. Nah, jadi di sini ada pemain icon primanya. Jadi ketiga pemain icon prima ini ada di tawaran mata uang ini ya. Nah, di sini kalian disuruh untuk membeli. Jadi membelinya itu pakai poin FIFA Mobile juga yang berwarna hijau dengan 2000 poin FIFA Mobile. Tapi ini masih kemungkinan ya, kemungkinan hadiahnya itu adalah pemain-pemain icon prima ini guys, baik itu Ronaldo, Garincha, dan juga Vieira. Nah, kemudian untuk hadiah terjaminnya itu atau hadiah yang paling bisa kalian dapatkan ya, yaitu 99%. Coba kita lihat dulu untuk persennya. 20 token prima, jadi di sini 100% guys. Itu nggak bakal mungkin ya untuk kalian bisa mendapatkan pemain yang ada di sini gitu. Coba kita cek lagi. Oke, di sini untuk pemain icon prima yang OPR 110 siapa ya? 110 di sini kita coba cek, berarti Vieira ya. Nah, jadi untuk si Vieira di sini kalian bisa mendapatkan peluang 92% untuk bisa mendapatkannya. Jadi agak mudah sih daripada si Ronaldo sama Garincha guys. Kemudian nanti kalian bisa dapatkan ini juga icon prima. Jadi itu bakal di random ya kayaknya. Nah, selanjutnya untuk kalian yang ingin gacha di sini, gue kurang saranin karena untuk hadiah itu sangat ampas sekali ya. Di sini hanya 20 token prima. Kemudian gue bakal jelasin ke kalian gimana cara mendapatkan token prima ini secara gratis. Jadi token prima ini kalian bisa dapatkan di Star Pass seperti ini. Kalian bisa buka Star Pass ya. Kalian tinggal buka aja untuk premium passnya ini. Kalian top up, kemudian kalian beli Star Pass ini ya. Untuk kalian yang misalnya ingin beli Star Pass ya di game FIFA Mobile ini dengan murah dan pastinya aman, legal dan terpercaya, kalian bisa masuk aja di Instagramnya Keanu Store guys. Karena di sana sudah terjamin banget ya untuk membeli Star Pass di akun Keanu Store tersebut. Oke, di sini untuk yang ada di premium passnya ataupun Star Passnya ya. Jadi ada hadiah yang namanya token prima ini. Ini sangat banyak sekali. Kita mulai dulu dari yang pertama mungkin ya. Kita lihat-lihat dulu. Oke, kita cek dari yang pertama. Dan semisalnya jika kalian tidak ingin mendapatkan apa ya, tidak ingin membeli Star Pass ini ya, kalian juga bisa kok mendapatkan token prima ini secara gratis gitu loh. Kalian tinggal cek aja yang ada di bawah ini ya. Oke, kita tinggal scroll. Nah, di sini untuk kalian yang ngebuka Star Pass, kalian bisa mendapatkan 30 token prima ini. Kemudian kalian bisa mendapatkan secara gratis sebanyak 15 token prima. Berikutnya sampai ke level 75 ya untuk Star Pass-nya. Pokoknya ini banyak banget untuk hadiah token primanya. Pokoknya nggak bakal sia-sia dah kalau kalian ngebuka premium pass ini. Nah, oke guys, maaf banget ya tadi videonya sempat error, gua juga nggak tahu kenapa. Oke, di sini kita ulang lagi untuk rekornya cocok. Nah, di sini kita lanjutkan lagi ya untuk video yang tadi. Tadi kan sempat sampai ke Star Pass nih. Nah, di sini kita masuk lagi ke event TOT-nya. Karena tadi ada yang belum sempat gua jelasin gitu guys di pencapaian icon prima ini. Nah, di sini kan ada 3 pemain TOTY, bukan TOTY ya, tapi 3 pemain icon prima. Jadi gue bakal jelasin ke kalian gimana cara mendapatkan ketiga pemain icon prima ini. Bukan ketiga sih ya, tapi salah satu dari ketiga icon prima ini guys. Nah, kemudian tadi sempat gue jelasin untuk caranya itu, pertama kalian harus kumpulkan dulu token prima ini. Nah, setelah kalian mengumpulkan tokennya, kalian bakal disuruh untuk ngegacha di sini guys. Pokoknya kalian tinggal gacha manis saja di sini. Dan sekali ngegachanya itu di sini kita menggunakan 40 token primanya ya. Di sini bisa kalian lihat, kita disuruh untuk menggunakan 40 token prima dengan sekali gacha doang. Nah, kemudian gimana cara mendapatkan ketiga salah satu dari ketiga pemain ini? Jadi caranya itu kalian harus pakai dulu nih token prima ini sebanyak 1600 token gitu guys, agar kalian bisa klaim salah satu dari ketiga pemain ini. Jadi kalian bebas untuk pilih yang mana, baik itu Ronaldo, Garincha, ataupun Vieira ini ya. Kalian bebas untuk memilihnya ketika kalian sudah mencapai, udah pakai 1600 token prima ini guys. Di sini gue udah pakai 120, jadi masih lama banget ya. Masih banyak banget token yang akan kita gunakan gitu untuk bisa mencapai 1600 token guys. Jadi seperti itu ya untuk caranya. Untuk kalian yang misalnya belum mengerti ataupun ada pertanyaan, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah guys. Gue Runazer pamit undur diri, see you in the next video, dan thanks for watching. Thank you.